Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam di tempat yang mulia ini, Majelis Taklim Ma'baitullah Ma'allah Masjid. Mudah-mudahan langkah kita dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang menjadi wasilah bisa masuk kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat memperhatikan umatnya. Terlihat saat Sakratul Maut Rasulullah yang disebut itu tiga detik-detik akhir. Yang pertama itu adalah perempuan. Perempuan maksudnya bukan berarti apa saya perempuan, jaga perempuan. Jaga perempuan artinya jangan sakiti. Ya, lindungi. Ya, itu maksudnya ya. Yang kedua as-sholat. Ya. Kayak sering orang anak saya mau biarin kan mau mau untuk bangun itu mencari sholat kan gitu ya, simple aja. Biar jadi apa kayak sholat jangan tinggalin. Nah itu pesan Nabi soal as-sholat. Dan yang ketiga adalah umat. Tuh detik-detik akhir kita ini diingetin nama Nabi saat Sakratul Maut. Gak diingetin anak putrinya Fatimah, tapi umatku. Sehingga layak kita berselamat kepada Nabi. Diingetin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu salah satu kalau amar ma'ruf nahi munkar itu dijalankan, diantaranya itu akwada ini Islam ahamul wadoib, terus juga kawamun am sholat husyan, ya masih wabi ilmaliha dan dengan mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kalau amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dijalankan? Kita enggak pernah nyuruh, enggak pernah mencegah. Apa tata atolul hukuku, maka tata atol itu tertunda al-hukuku, hak-hak orang berbagai macam hak. Tata atol itu kalau hari itu kan namanya yaumul utlah,
libur. Artinya apa? Hak-hak tidak bisa disampaikan, tidak terlaksanakan atau terabaikan. Apa tuh hak-hak? Setiap manusia yang ada di bumi ini ada hak, ada kewajiban. Itu pasti. Ada hak, ada kewajiban. Saat kita naik angkot, hak kita apa? Dapat nyaman duduk di tempat, ya kan? Tidak sampai apa namanya kecelakaan, duduk di situ aman sampai tujuan. Hak kita itu apa kewajibannya? Ya bayar sesuai dengan tarifan itu. Ya, jangan kita giliran dimintai ongkos pura-pura tidur, ya kan? Ada itu di bus-bus begitu, ya kan? Bangunin mau puasa, nah, aku mau balik mulut di baru. Saya bilang jangan cuma yang gak ada tuannya, awas tuh dulu. Jangan di sini sih nggak mau lihat. Gitu. Nah, iya. Tapi pada sini lah, itu dolbi. Nanti efeknya nanti dibawa pada hari kiamat nanti. Ya tahu ada itu di situ. Bawa. Kita santai-santai aja di sekolah. Ya, di sekolah ada bawaan untuk kita makan lima, ngomongnya dua, kayaknya dikumpulin itu, bawaan. Nanti pada hari kiamat, ngambil bawa-bawaan itu dia beli. Jadi nanti apapun kecurangan kita saat kita ada di dunia itu, nanti dia ada. Gak pandang mahal, gak pandang murah. Itu hak-hak, itu harus ditunaikan, jangan sampai kita diabaikan. Kami akan menuntut kepada kita, kepada hari kiamatnya. Ya, itu pembawaan itu. Kita mending orang mau produksi miliaran baru dulu, ya kan? Enak, tapi kita bawa kan? Ya kan? Nah, hak-hak itu pasti terabaikan kalau kita tidak ada amal mau. Hak suami, kewajiban suami, hak istri kepada suami. Kalau suami, kewajiban kepada istri ada berapa? 5. Kita ini kalau sudah punya istri, jangan sampai tinggal yang 5 ini. Kalau sudah 5 ini dilaksanakan, insya Allah sudah bebas. Kalau bagi istri, hak namanya itu. Kalau 5 ini terabaikan, istri boleh nafkah. Kalau katakanlah Kementerian Agama, apa yang 5? 1. Mendapatkan makan. Tadi kalau sudah punya istri, udah dikasih makan dulu. Udah. Ya. Yang kedua, tempat tinggal. Rumah. Walaupun gak gedung, kontrak, yang pentingnya gak hujanan, ada tempatnya. Jangan dianggapin aja kalau punya tempat. Kalau juga rumah mertua kita. Nah, tuh. Maka sudah, tempat tinggal sudah, pakaian. Beli pakaian yang lain sesuai kemampuan yang bisa menutup awal. 3. Yang keempat apa? Pendidikan. Dididik istrinya jangan dinyumin aja. Yang mendidik sebenarnya kewajiban suami. Suami wajib mendidik istri. Karena suaminya sibuk kerja, sehingga apa? Suaminya nyuruh istrinya buat ngaji. Ngaji di sholat, di sholat, ya kan? Ngaji di sholat. Nah, itu karena suaminya sibuk. Sudah, bebas tuh. Selama ini istrinya suruh ngaji, ya kan? Kalau suaminya tidak pernah nyuruh ngaji, ya, istrinya ada di rumah, berdekok, mendekong, ada kaget, ngaji terus di rumah punya jadwal pengajian. Suami bertanggung jawab kalau istrinya, akhlaknya, perilakunya semuanya tidak baik. Karena faktor kita. Kalau buat cerai gimana? Buat cerai kena ekonominya untuk mapan itu suaminya. Buat cerai tapi suaminya mapan. Gak mapan. Gak mapan. Bukan ekonominya gak bisa. Salah-salahnya. Jadi karena makan itu tentunya enggak makan di sini sesuai kemampuan, gitu ya. Kalau benar-benar memang enggak dikasih makan, enggak dikasih jajan, boleh nanti sebelum ke kamar panggil
walinya. Maksudnya gara-gara COVID jadi gugur cerai dia istrinya. COVID? Boleh gak gitu? Karena gue anak kecilinan. Ya, oh jadi COVID terus terjadi PHK segala macam gitu kan. Ya keturunnya nganggur, kagak kerja. Memang paling banyak di daerah mana tuh angka gugatan istri melonjak saat COVID karena suaminya di PHK. Gitu. Oke, yang jelas untuk boleh dan tidaknya selama suami masih bisa memberikan makan misalnya satu hari itu berapa itu? Makan kita 3 kali itu lah ya standarnya 20.000 ya kan? 3 kali makan 20 kali 3 60.000 ya? Belum punya anak, jajan segala macam apalagi anak yang mau dibawa 10 tahun enggak boleh dikit-dikit temen jajan ya? Boleh ya, ngadu benar-benar ya. Tetapi kalau memang istrinya rindu, istrinya paham memang kondisinya begini ya kan, ya memang kondisinya seperti itu bang, ya kan buah kemir kadang begini, kadang makan sehari kadang enggak, ya kan buah mak ikhlas saja itu aja kan gitu ya, enggak masalah. Tetapi kalau istrinya memang misalnya tidak rindu, boleh, karena itu merupakan hak istri kepada suami dan suami apa-apa tuntutannya juga harus sesuai dengan kemampuan kan gitu ya. Kalau standar kita misalnya istri dikasih 10.000 apa 30.000 sehari kalau nomor 10 ikhlas oke, kan gitu ya. Tapi kalau benar-benar apalagi sampai di dalam sebuah taklik 3 bulan ya, apabila tidak ditinggal suaminya 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin maka jatuhlah talakku dengan memberikan ikhlas 10.000 kontak uang maka jatuhlah talaknya sebuah taklik. Makanya baca diri itu itu saya bertanya-tanya, wah pengantinnya emang saya lebih aja ya. Tapi dengar ini itu apa pemahamannya? Tapi dari jelas itu situ. Soalnya emang kagak ya. Iya. Saya bertanya, dibaca, udah janji itu ya, suaminya. Kalau ditinggal 3 bulan berturut-turut tanpa ada nafkah lahir dan batin, lalu dia mengadu kepada kantor Kementerian Agama, dia membawa 10.000, membayar 10.000 sebagai iwat, maka jatuhlah talakku. Itu secara otomatis. Tentunya berbulan-bulan di sini diiringi dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Kalau dia memang bertahun-tahun tapi dia kerja di luar itu melayan, duitnya ngalir terus, baik itu ngalir, ya. Ini mulai kasih makan, gak tau kalau mana contoh ini, kayak bulan-bulan dua kali lebaran, dua kali puasa. Nah itu, kita jalan aja ke kawan orang-orang begitu, jadi gak tanggung jawab. Dan itu sudah ada segel takdir perjanjian secara otomatis. Dan duitnya dikumpulkan di negara murah seperti itu ya. Atau sekarang ya, terus yang kelima kasih sayang. Nah tadi pesanan jangan sakit. Ini nggak boleh salah dikit perempuan masak asam aja booming. Wow, ini lahir ketika ya. Mendingan laki-laki muda apa namanya jaga gitu ya, jaga perasaan. Kalau biasanya dengan bahasa-bahasa yang harus perempuan juga paham. Dipuji aja enggak? Padahal memang kasihan, tapi kita puji aja. Ya Allah, nenek pinter banget, paham mendam. Masakan saya pakai yang apa? Memang hari ini pakainya agak asin dikit ini, pas banget ini nanti gitu ya. Dipuji aja enggak? Kita juga pokoknya paham sendiri. Emang memangnya emang kasihan tuh. Ini jangan terlalu siram, mantap asin banget ini mantap. Dan sekarang sudah ada komisinya, ya, komisi perlindungan perempuan.
perempuan salah-salah dikit. Iya, kayak jadi ada balas balasnya. Jangan, kalau bisa jangan secara fisik, secara batin juga nggak bisa. Ya, semakin kita itu saling memahami, jadi ada yang pernikahan itu sebenarnya untuk saling menutupi. Makanya di sana ada namanya mawaddah warahmah. Kalau mawaddah ini secara fisik cantik, cakep, ya kan, ganteng, itu mawaddah. Mawaddah terbatas, punya anak 100 sampai 40-50 tahun, dan hilang ke mawaddah. Ya kan, udah gak ada lagi. Tapi kok masih ada hati-hati menenek-nenek, kok pasang, akrab, setia, beraminan, saya sampai ganteng. Itulah namanya rahmah. Duduk buat hidup kopi. Ah, ya. Itulah rahmah. Jadi rahmah ini sampai kapanpun. Kalau mawaddah secara fisik, hilang gantengnya, hilang cantiknya, ya sudah selesai. Makanya, waja'ala bainakum mawaddah tau wa rahmah. Mawaddah tidak bisa hilang, rahmah ini yang ada yang sampai kakek-kakek dan nenek-nenek kan itu gua mati. Iya, makanya kadang-kadang ya laki-laki ditinggal istrinya ya kan. Ah, kamu buang nikah juga bukan buat senang-senang kan, biar ada yang urus aja kan gitu kan. Ada mengharapkan rahmat, rahmat Allah. Jadi tiga itulah, apa lima itulah hak istri. Kalau ada yang lima ini salah satunya terabaikan, maka boleh mengadu ke Kementerian Agama atau urusan agama. Jadi adanya amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah hak-hak itu akan terjaga. Hak-hak tetap terlalu. Terus watakan terhudud dan terlanggarlah al-hudud, batas-batas agama. Jelas ya. Amar ma'ruf nahi munkar kalau tidak dilaksanakan, maka banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya, orang yang bukan muhrim, ya, nongkrong-nongkrong, kongkol-kongkol, naik motor, saya kan gak tahu arah, mau minggu, pulang pagi, ya kan? Ya Allah, anaknya apa itu? Anaknya Pak Haji, kira Pak. Nah, gimana? Dan ini ujung-ujungnya apa? Ngepreng, kan? Ujung-ujungnya, hamil. Iya, hamdan. Aduh, akhirnya orang tua yang mau jangan sampai terjadi. Walau korupsinya, mendekati zina itu maksudnya bukan zina. Hal-hal yang memang mendekatkan orang kepada zina itu kan pacaran, ya. Pacaran zaman sekarang. Boleh nggak kita ngapain? Boleh kita saksi nomor-nomor di situ duduk jangan dua-duaan, apalagi di bawah muter sana muter sini ujung-ujungnya kembung, ya kan? Nikah, ya kan? Nikah Januari, Maret lah di anaknya. Sekarang lebih instan, ya. Orang mah 9 bulan, 10 hari, itu 3 bulan udah lahir anaknya. Repot ya. Awas, apalagi anaknya di perempuan menurut Imam Syafi'i nikahnya sah. Orang yang dalam kecelakaan hamil duluan dinikahkan menurut Imam Syafi'i nikahnya sah. Sah nikahnya. Tetapi status anaknya itu bukan anaknya, hanya kepada ibu saja, bukan anak dari bapaknya. Ini walaupun secara biologis itu adalah darah dagingnya. Apa efeknya? Nanti saat anak ini perempuan dia mau menikah, jangan sampai bapaknya ini jadi wali. Kok
kenapa menzinakan orang karena bukan anaknya? Paham nih? Banyak banget karena dan ini dampaknya enggak hanya ke bapaknya, adiknya bapaknya, bapaknya bapaknya, enggak boleh semua. Walinya wali hakim. Orang tua enggak boleh malu, harus terang-terangan. Nih maaf ini sebelumnya Pak Kaula, ini anak saya yang perempuan ini ya, namanya itu masih bader ya. Ini baru nikah kan itu ya. Oh iya ya, tolong nikahkan aja baru nikahnya wali. Ya. Diwakilin aja dicari malah. Terus. Ya. Nah, apakah ada tasbihul nikah? Imam Syafi'i hanya mengatakan sunnah saja. Tasbihul nikah. Enggak juga enggak apa-apa sah status nikahnya. Gitu. Kalau nanti tetap enggak boleh. Tidak sah selama itu nanti dia harus lahir dulu nanti ada setelah lahir baru boleh kan itu kadang-kadang namanya iddah. Iddah itu kan juga banyak dilanggar kenapa nggak tahu kagak ngaji karena dia nggak ngaji tidak ada amal-amal yang diungkap perempuan dicerai suaminya besok-besok ngaji ke jalan-jalan nggak tahu yang namanya iddah masa menunggu ditinggal suaminya sekarang di suaminya tinggal besok sudah bersoleh lagi, jalan lagi, ya kan? Nyari jodoh. Ya gak cukup. Harus ada iddah. Masa menunggu, gak boleh bersoleh dulu, gak boleh dandan dulu, karena ada yang ngasih. Iddah itu artinya masa menunggu untuk mengetahui di dalam rahimnya ini ada bahan, ada janin apa enggak, supaya betul-betul fresh. Begitu. Jangan sampai dalam keadaan hamil. Dari mana ketahuannya? Dari iddah. Kalau perempuan yang dimiliki cerai suaminya berapa iddahnya? 3 kali sucian. Bukan sucian. 3 kali haid. Sucian. Ini perempuan kalau tinggal di cerai suaminya tunggu 3 kali sucian. Head suci 1, head suci 2, head suci 3. Nah, baru boleh. Boleh. 3 kali sucian kalau perempuan dalam keadaan head masih head. Hah? Ya. Kalau mencerai mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau wafat namanya tidak wafat itu 4 bulan 10 hari. Baru boleh kita keluar rumah kemana aja itu. Kalau selama sebelum gak pulang 10 hari gak jadi. Nunggu menghormati suaminya yang baru meninggal 15. Nah itu kita kagak tahu aturan, kenapa? Kagak ngaji. Ya kan? Kalau bagi perempuan yang tidak haid atau perempuan yang sudah menopos, yang sudah tidak haid lagi, ada perempuan dari kecil sampai perawan, satu pernah haid, nikah, habis nikah kan cerai, berapa iddahnya? 3 bulan. 3 bulan aja. Kok enggak ngitung 3 kali sucian? Kok enggak haid? Jadi hitungnya 3 bulan. Atau perempuan yang sudah menopos, sudah tidak ada produksi lagi, sudah tidak punya lagi, sudah nggak hehe itu, tapi masih cantik, cari, ya masih bening. Gimana dia saat ditinggal suaminya atau dicerai suaminya? Nah, nunggu dia sama 3 bulan, karena dia sudah terputus darah hehnya. Ada idah wafat, ada idah kurung, ada idah hamil. Kalau idah hamil itu perempuan cerai dalam kondisi hamil. Ya, berapa lamanya idah bagi perempuan yang dalam keadaan hamil itu sampai melahirkan. Lahir sudah selesai. Karena bisa diketahui rahimnya bersih, sudah tidak ada
namanya kemungkinan dia hamil kan sudah terlambat. Jadi sampai lahir itu juga harus dikaji, harus paham perempuan, ya kan? Makanya harus ngaji itu pikir. Ya, nggak tahu. Kenapa? Ini karena amal ma'rufnya nahi munkar tidak dijalankan, ujungnya begitu kalau paham, ya. Niat mandi kagak paham, anaknya udah benar, niat mandinya kagak beres. Mandi aja, ya. Kan kagak pakai niat. Niatnya kagak bisa. Kewajiban siapa? Orang tua. Itu mandi kan setiap hari, itu mandi apa? Jadi orang mandi basah doang, basah nanya mandi basah. Air jatuhnya kalau lo dimaksud itu agak berhati-hati, ya. Jatuhnya minyak itu adanya di hati, bukan nawaitul husna. Nawaitul husna itu lafal untuk supaya kita itu betul-betul ingat sehingga dilapatkan. Nah, jatuhnya niat itu dalam arti saya niat mandi karena menghilangkan dosa besar karena. Jadi begitu sampai saya niat jatuh air mulai jatuh di bagian tubuh kita. Sekarang mau pakai dulu, mau badan dulu, kalau pakai shower mau kepala dulu, silakan. Ya kan? Gitu. Dalam dewasa semua berniat. Muktalan bifi'lihi dibagi dengan perbuatannya, begitu, ya. Sama kayak itu, mulai jatuh air di muka, jatuhnya niat di situ. Sehingga dulu, mungkin ada saya sih kenal. Boleh, boleh. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekarang, pertama kali jatuh itu tanah. Atau di badan, pertama itu usahakan. Walaupun tidak persis banget, niatnya jatuhnya itu, saya niat nanti. Nah, ya. Iya. Dan perempuan, terutama ibu, harus mendekati anak-anaknya yang sudah mulai SMP. Udah mulai diajari. Jangan diantepin aja, ya. Kadang-kadang anaknya aja tetap paham. Dikiranya penyakit, berani apa itu dalam, ya kan? Astaga. Kasih tahu, pokoknya mulai kelas 6 itu harus mendekati anaknya itu yang perempuan. Nanti pas suatu ketika keluar darah, itu namanya darah ini, ajari SMP. Kalau dulu SMP sekarang SMP itu kan malah kelas 7 SMP juga berbeda kan? Iya, yang dimakan sekarang mulai, apa yang dimakan? Ini tingkat kesungguhannya beda dengan sekarang. Beda mana? Jadi sekali lagi agar hak-hak batas-batas agama tidak dilanggar, maka ada amal ma'ruf nahi munkar. Kalau kita diam-diam aja kita rame, ya, kemungkaran-kemungkaran merajalela. Nah itu tugas kita. Tugas kita. Ini kalau dibahas ini banyak batas-batas agama dari menutup orang dari segala macam. Hak-hak wajiban orang akhirnya yang dia pakai bukan masalah hukum, emosi yang dipakai, ya kan? Orang kalau berpegang dengan hukum insya Allah, kalau kita kan emosi, gua paling kuat, gua paling kaya, ya kan? Gua orang sini, ya kan gitu, bukan pakai hukum, pakai kekuatan tidak boleh, yang dipakai hukum. Hukum Al-Quran, ada hukum negara, jangan karena gua dulu, ya kan? Iya, punya salah. Terus wayah falhaku dan samalah perkara yang hak. Yang hak jadi sama. Yang betul-betul memang perintah Allah, yang memang wajib jadi sama. Mana yang hak, mana yang batil. Tipis sekali antara hak dan hoax. Ini boleh apa enggak nih? Kan gitu ya. Nih, anak saya juga lulus tes, ya kan?
Tapi dia yang ngomong Pak Irudi kan itu ya. Tolong Pak, nanti saya diterima di sini ya, ini ada di sini. Lihat berapa ini yang sejuta. Tidak boleh, haram itu ya. Tidak boleh ngomong. Begitu besok di bawah lagi, berapa 5 juta. Istiqor itu kan, ya. Udah jadi istiqor. Ya kan? Jadi sama-sama. Jadi yang dipakai kalau dia menguntungkan, hukum juga udah hilang. Gitu. Jadi mana yang hak, mana yang hok, yang tidak baik, yang batil, yang udah gak jelas. Kalau tidak ada amal ma'ruf nahi munkar. Apalagi di kata administrasi. Boleh pakai sama. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, saya pernah dengar ini. Kalau kita nih ke penerimaan PNS penerimaan itu, jadi gimana Ustaz, kalau saya ikut tes terus nama saya ada lulus ya, misalnya PNS atau apa dan begitu, begitu nama kita ada, nah berarti kan kita lulus dong. Datanglah kita ke kantornya Departemen Pertanian misalnya kan, kata orang kantornya, iya nih nama bapak lulus ini, berani nggak 50 juta? Nah, begitu, ya kan? Berani nggak 50 juta? Kan gitu. Kalau berani, ambil aja, kan gitu ya. Kalau nggak berani, apa tahu dah? 50 juta atau berapa? Itu saya pernah dengar ada yang mengatakan boleh. Kenapa boleh? Dia menganalogikan begini. Saat jam kita hilang, jam kerjanya bukan jam yang ece, kan? Dan memang berjuta, misalnya kan? Lalu kita lucu, dia tahu, hilang jam. Ketemu dah, sama Satria kan? Wajahnya ketemu. Waduh, alhamdulillah. Pak Satria, wali biro. Kan gitu ya? Jangan milik saya kan, tapi saya yang ngomongin wani biru begini kan, nah udah 500 ribu udah oke, itu kan boleh kan, dia juga berjasa juga kan, dikasih dari 500 ribu udah hak, dan dia halal ya kan. Sama di Departemen Pertanian biasanya kan begitu, wani biru lulus namanya ini, tapi wani biru kan itu banyak berani berapa, tawar-tawaran itu ada yang mengatakan boleh, kenapa dianalogikan disamakan dengan kasus lain? Tapi hela ya? Ya bisa hela menghela. Saya belum jawab, belum berani jawab itu boleh belum mas ini saya. Oh saya pernah dengar ada yang begitu boleh katanya, jadi misalnya lulus nih lalu kita perusahaan itu minta bayar berapa, kita bayar itu jadi boleh. Kalau Ustaz Mama Sekali, haylah, bisa haylah. Nah haylah itulah yang jatuhnya haram. Menghaylah itu supaya kita yang sama-sama dianggapnya jadi haram, kemudian haylah. Atau lari dari kewajiban. Ini kambing, kalau papu kan wajib zakat. Ya, begitu udah mau sahur satu tahun dan mau wajib zakat, potong satu. Ya, jadi 39 lagi, jadi 33 lagi ya. Begitu udah berpuncak, begitu lah ya. Menghayalah makanya itu, supaya jadi gak zakat, dia potong lah, atau dia kasih lah ke orang, ya kan gitu. Kenapa ini menghayalah, menghayalah. Atau ya dari hal yang kayak hewan atau hilang tuh mau apa namanya melimpahkan hutang tuh kalau orang meninggal tuh ya, bagi siapapun yang punya tanggungan hutang kalau ada kepada orang tua saya atau kepada jenazah ini, maka hutangnya dihiwalahkan ke putranya yang bernama siapa. Hiwalah itu artinya memindahkan. Jadi supaya jangan Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah,
selama dia masih mempunyai hutang, Rasulullah tidak akan pernah mau mensolatkan jenazah kalau misalnya hutang. Gimana maksudnya? Ada persyaratnya, tidak ada disolatkan. Kecuali saya Rasulullah yang menanggung hutangnya, baru Rasulullah menanggung. Nah makanya tradisi di sini bagus tuh ya, lepas. Jadi bagi siapapun yang terkait dengan hutang piutang dengan jenazah ini, maka hutangnya diwalahkan kepada putranya yang bernama. Putranya agak membaik itu tanggung jawab, misalnya anaknya udah. Apa? Putranya udah berpuluh tahun nih, gak dibayar, gak ini gak bayar. Putranya masih dibuat dikenal gitu, kena sanksi gak? Kena. Jangan aja ya. Yang ini, saya tanggung jawab. Iya. Sudah 10 tahun, boleh pasal. Enggak, orang tua bebas. Sudah kasih itu dan tidak ada. Sudah aman. Orang tua bebas. Bebas sudah. Yang meninggal bebas. Nah, terus sudah cukup ya, wayang al-haq dan hak jadi sama-sama karena tidak adanya amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan sedikit banyak yang dapat saya sampaikan, saya menyampaikan apa yang ada di sini ya, pemahaman seperti ini insya Allah tidak melantur kemana-mana sesuai dengan apa yang kita baca. Ini yang mempunyai kalau nanti mau fokus, kalau ini baca ini yang menjelaskan, mudah-mudahan kita sama-sama diberikan pemahaman, tidak sempurna pemahaman sesuai yang diinginkan dari sumbu ini, tapi itulah gambaran kemampuan saya dalam menjelaskan. Bila diberi mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.